Saudara, dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Presiden Jokowi tampak akrab dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jokowi bahkan memuji-muji Erick. Nama Erick dan Emil masuk bursa cawapres dengan elektabilitas tertinggi versi Lembaga Survei Indonesia. Presiden Jokowi memuji PSSI di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat meninjau langsung seleksi timnas U17 di Stadion Jalak Harupat Bandung, Jokowi bilang PSSI berubah total sejak dipimpin Erick Thohir. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Saya kira manajemen di bawah PSSI, di bawah Pak Erick Thohir, ada sebuah perubahan total, sehingga saya ingin melihat. Momen keakraban Jokowi dan Erick Thohir, juga Gubernur Ridwan Kamil, sudah berlangsung sejak hari pertama kunjungan Presiden di Jawa Barat. Usai meresmikan Tol Cisumdawu, Jokowi, Erick, dan Ridwan Kamil satu mobil menuju pasar kreatif di kawasan Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Bersama Menteri PUPR dan Sekretaris Kabinet, ketiganya ngopi bareng penuh keakraban di lokasi ini. Saat blusukan di Pasar Cihapit Bandung, Jokowi yang hendak mengecek harga bahan pokok dan pembelian BLT kembali ditemani Gubernur Ridwan Kamil. Tampak Jokowi dan Emil berbincang dengan pedagang di kios-kios yang didatangi. Siangnya, Erick Thohir dan Ridwan Kamil kembali menemani Jokowi menyambangi Galeri Nyoman Nuarta yang merupakan perancang Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sekali lagi, Erick Thohir dan Ridwan Kamil serta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono kembali menemani Jokowi untuk mengecek langsung pembuatan pasat selubung untuk IKN. Tim Liputan, Kompas TV.